Tak sabar menunggu, warga berebut nomor antrian vaksinasi meski sudah dibuatkan garis pembatas di sentra vaksin Gor Ciracas, Jakarta Timur. Namun akhirnya petugas mampu meredam aksi warga yang dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Warga calon penerima vaksin ini berebut nomor antrian vaksinasi di sentra vaksin Gor Ciracas, Jakarta Timur. Nampak warga tak sabar menunggu untuk mendapatkan suntik vaksin. Warga langsung masuk meski telah dibuatkan garis pembatas. Petugas mengatakan aksi berebut itu sempat terjadi lantaran terbatasnya kuota vaksinasi. Petugas langsung meredam dan kembali mengatur barisan warga agar tidak menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi di Gor Ciracas yang digelar oleh pemerintah Kota Jakarta Timur menyediakan 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac per harinya. Setiap harinya antusiasme warga terus meningkat. Sebelum mendapatkan suntik vaksin, warga diminta terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran dan screening kesehatan. Setelah mendapat suntik vaksin, warga diminta untuk menjalani observasi selama 30 menit. Warga luar Jakarta juga bisa mendapatkan vaksinasi di lokasi ini dengan membawa identitas diri. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.